Eh? Puasa dulu. Oh. Ah. Puasa sunat. Jadi hak depan lalu. Oh. Ah, kalau nak jadi hak depan-depan akhirat apa? Karena nak jadi depan hak dunia tak leh. Ah. Ada dia. Yang ni kita nak puasa dah tahan ni untuk tahan depan. Mana Ramadan masuk tahan ni tak payah kita puasa dah lalu. Gomor dah lalu. Kalau lagi tu murak tak boleh. Kalau kita puasa jadi hak depan-depan akhirat tak apalah nak puasa juga, puasa sunat, puasa apa untuk pun nak jadi hak akhirat tak apa kalau gitu. Kalau sama dunia tak boleh nak jadi hak tahan depan, nanti tahan depan. Tarok tak ada wajib sahabat dia saja ni. Faman syahida minkum syahra. Siapa-siapa hadir daripada kamu bulan, yakni bulan Ramadhan, bila mak tu baik nak bulan, sumu di ru'yatik Nabi. Bila nampak nak bulan, mu puasa ketika nampak nak bulan. Tengok-tengok-tengok tak nampak, jangan puasa lagi. Jadi kita buku ibadat selain pada kita nak buat amal, dia panggil ta'bud. Ta'bud mana kita kena patuh hamba diri, hamba pada Tuhan. Jadi dia wajib, baru wajib. Dia tak wajib, kita kacau haram. Dia ibadat, dia lagu dia nak hidup latah dulu tak ada. Habis dia nak pergi dengan kira eh, akal ya tak boleh. Ibadat dia panggil ada ta'bud padanya. Dabik tua. Ha tak kena tua. Ha tak omong apa lah ni. Ni belum. Dua lah dia. Dia dia. Ha dia panggil. Apa nama ni tua. Tua di sini maknanya Nuh lah. Alam nekat pada hari 60 lah. 60 ada kalau 40 dia panggil syekh. Ha dia panggil syekh. Ha tu tak masuk-masuk dalam syekh. Ha tu dia panggil, kibar. Likibar. Kerana tua. Poso kerana tua. Kalau ada orang umur 40 di sampai celah 50 dia panggil syekh. Nah, bila lebih pada tu itulah. Lebih pada tu dia masih ada kata orang tua menekak. Kalau perempuan dia panggil ajuz. Nung orang ke alu 50 ke atas. Orang ke alu 50 ke atas. Tapi kalau kira umur balik kan 60 lah. Tu dia. Dia panggil tak kuasa kerana tua betul-betul. Nah, bukan kerana sakit. Kerana sakit masa lemang kerana minkum maridang. Panggil sepanggil sangat tua. Orang 60 ke atas juga dia lah tu. Ada pun dia panggil yang 40 tu dia panggil mula di atas dah. Kalau kita naiknya dia panggil umur kita masa belas-belas dia panggil orang muda. Manakala siapa umur 30 dia panggil kohol. Orang tengah tubuh. Tengah tubuh. Bagi pak siapa umur 40 panggil syekh. Bagi siapa 50 pak tu aku nak panggil tua nak kena. Nah, salah tu siapa di 40 dia dia mulai masuk tua dia panggil. Mulai masuk tua. Habislah panggil orang muda tu. Kurek tak apa lagi jangan hilang. Ha. Dia panggil hilang akal tu baru tak wajib. Ha, orang kurang ni kadang-kadang kalau kita nak kira suruh dia capu buku bila dia panah. Bila suruh bila lagi 20 30 dia bila kena tapi bila suruh capu tak ada gila. Tu panggil orang kurang kan. Ha, bodoh dia panggil kurang arti bodoh. Eh? Ada tutup. Orang kurang tutup. Sebab dia panggil tamyi ada tapi kurang. Ha, kurang. Hak nak tak tutup je tak ada tamyi. Hilal tamyi, hilal akan mana tamyi. Ada hilal tu baru tak wajib. Sebab dia syarat nak jadi taklif tu kena akil balik bukan? Okay? Ha, dia panggil orang mukallaf mana orang nak kena tuntut syarat tu kena orang ada akal panggil akil. Murah dengan akal di situ tamyi. Bukan akal mana sifat gharizi hak Tuhan jadi dalam diri ni tak. Mana tamyi. Dengan sabit ada akal pada bezo. Ha tu dia. Sabit ada akal. Tiba-tiba akal mana tamyi tu hilang tu. Hilang sabit sakit ko. Ha hilang sabit mabuk ko. Ha tu ada panggil bila hilang akal tamyi dia panggil taklif tak ada. Ada kurang tu. Ha kurang dia umum lagi pada tu terkadang kurang ni mana akal tamyi ada cuma kurang. Tak cerdas mana. Ha lah tu. Ha tu tak lepas lagi. Nah, tak lepas lagi.
Hak tu dia panggil kalau kita mengaji bab taklid dia tak berkata laisa ahlan lin nazar. Kata mengaji bab akidah. Mana kata orang kalau duk pergi acara taklid maka muktamad kata haram lagi. Kalau pergi taklid, mana taklid tak ada dalil. Pergi Tuhan ada Tuhan sedia, mana dalil? Tok uraya. Hak sendiri tak tahu. Dia panggil tak lepas taklid. Apa hukum orang pergi menjalankan taklid? Dia kata kalau orang tu laisa ahlan lin nazar, orang tu bukan ahli bagi fikir, tak apa dah, tak ada haram dah tadi. Tapi kalau orang tu ahlan lin nazar, apa beza situ? Mana orang tu orang kurang. Akan dia ada tapi kurang. Masalah kata bodoh. Bila panah ketiak kok lain panah. Bukan kita nak suruh mencapu pukul tak boleh nak dia lalu. Ha, ya orang rasa bodoh. Hati-hati panggil kita panggil orang kurang. Ha, tu kata makna dia tu sebenarnya dia ada pengertian apa yang kita kata. Dia boleh beza juga tetapi apa yang kata bodoh. Orang kurang ni seolah-olah sekali dia pun nak galik gitu. Kalau kata lalai pun jala, lali pun jala. Dia rasa tu. Nah itu dia, nak siapa tu? Tu orang kata orang ni hukum dia tak begitu sangat tekan ni atas dia. Tekan pun tekan tak sungguh seperti kita. Kita kira tak sungguh dengan dia dah. Yang orang lain kata, kira tak sungguh. Kalau cuba hak lain, kalau hak terbah malak, sungguh tak urut kita. Murih lalu. Tapi hak ni bonak murih. Ya kurang. Tu kan. Kalau kita tidak kaca, kurang kita lalu. Jadi murih juga tak sungguh. Syarat pun tekeh-tekeh tapi tak sungguh. Kalau nyedok ni pun seolah-olah hayat Tuhan tu ma'ah lah. Itu dia. Tapi nak kata lepas tak boleh pasal dia ada akal. Cuma kurek. Ya tak boleh. Nak semaya kenapa kodak-kodak dia tu lah. Lepas tu sikit sebanyak lali-lalai dia tu harap-harap ke Allah ma'ah lah ke dia. Supaya kata saat ni lah kita berkata tak buat kira mana dengan dia tu. Gitu dah. Kita buat pandang ni. Baik. Lepas tu kita mai tengok pun ni.